Hai Ampa, Assalamualaikum. Hai hai hai. Lama Huda tak bersiaran hari ni. Welcome back to my channel. Huda baru je habis pasar pelamin hari ni. So, Huda singgah kedai RM2. Jadi, kita nak pergi review barang apa yang Huda beli dengan Aina Maisara. Jom kita pergi. Terjah dia apalah. Dia tengah buat lah ni. Dia dah mandi ke tak lagi ni. Tengah petang ni. Jom tapi. Alhamdulillah PKP dah tamat. Jadi pelamin dah start running on. Siapa yang nak pelamin yang di kawasan Penang, boleh lunas, boleh PM Huda. Okay, jadi kita pergi, kita dah sampai dah rumah. Mana dia? Nama Sarah, nama Sarah. Assalamualaikum. Dorang tak? Buat apa tu? Saya kita tengok. Hai. Sibuk kita. Hai. Dia tekan nombor. Hari ni sudah bersama dengan Aina Maisara. Tadi kita pegang dia kan, minta tanya dia bagi lagi. Dah. Tapi saya pakai baju tidur. Okey, konten Huda hari ini adalah review bahan RM2 lagi. Okey. Apa cuba tekan apa dia? Saya cik dia. Buang mereka lah. Salam. Kita nak berlambut gila. Korang lah. Ambil setiap satu ke? Ya. Laki. Tapi dok, dah perempuan semua sebab Huda kan perempuan. So, memanglah. Aku beli yang perempuan punya, tak ada lah nak beli yang lelaki punya. Kalau rasa macam best, baru dah ikut yang lelaki punya untuk husband pula. Okay? Orang pun sibuk lah. Macam mana nak tunjuk ni? Okay. Satu kali. Ada berapa ni? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Brand, wow. Brand lain. Sat, kita tengok, kita check brand dulu. Dia nama Lisa Suriani kan ni? Ada Lisa, ada Lisa. Oh ni apa? Verona. Okay, Verona. Kita bahagi by brand lah. Verona. Okay, kita bahagi by brand. Sebenarnya dia banyak yang ada dekat kedai RM2 yang Huda pergi lah. Kedai RM2 ni tak silap dekat mana. Ni campur-campur ke kedai banyak? Satu kedai RM2 je ni. Batu es. Kedai RM2 batu es. Balik ke dalam. Bagian. Haa, bagian. Wow, okey, jom. Packaging not bad. So kita tengok dulu mana dulu, nak tengok Lisa tu. Okay, Lisa. Okay, ni Verona. Dia tak biasa tau, nampak ah. Tak buka lagi lah. Duduk dalam plastik elok lagi. Okay, kita nak bau satu per satu. Yang mana yang best? Yang mana yang best? Okay, tahu ni apa ni kalau minyak wangi Huda ni. Memang tahan 3 tahun pun tentu. Banyak kot. Dah, tapi tengok memang selalu orang buat review dia orang cakap boleh tahan lama. Satu bau dia kuat. Mesti tengok lah, tapi tak tahu brand apa. Tak pernah tengok gila. Tak pernah tengok brand dia, tak alert sangat. Okey, yang ni Verona. Ni, Verona tu kotak lah. Yang ni dia Lisa. Main bebek simpan. Dia kena kat tau. Okey, dia memang dia jenama dia Lisa. Tapi sebenarnya dia company Verona juga. Tapi dia dinamakan Lisa. Lisa ada... ada 4 Lisa. Verona, rasa semua Verona. Verona ni nama company. Yes. Keluaran dia apa-apa-apa. Ya, yang tu dah yang Huda cuba sampaikan. Okay. So kita tengok Lisa lah. Kita tengok. Geng Lisa. Lisa. Ini dia natural spray. Vaporis tu. Dia apa mampu. Ampun Huda nak sebut. Nama tak kalah ke kau RM2? Sama lah. Semua ada tulis kata yang sama. Okay? Tapi yang ni senang kita kata hanyat kalau ungu lah. Okay? Kalau ungu. Tak tahu apa ya kakak orang. Dia tahu. Ya orang. Lawa. Wah, lawa gue. Aduh sakit. Sorry.
silap kan. Boleh, boleh. Okay. Halik. Tada! Silik tak pecah apa? Ni risa yang berwarna ungu. Tada! Risa berwarna ungu. Kita bau. EDP ya, EDP. EDP selalu ni dia lagi tahan daripada toilet. EDP. Ha, EDP. Yang toilet tu dia kurang sikit esen dia daripada kopi. Selalu kopi memang wangi hidung. Okay, boleh? Yang ni okey. Sudah tak sakit hidung. Tak sakit hidung. Kita try. Lisa. Still warna purple juga. Tapi dia bunga dia bukan keliling macam tadi. Ni dia hanya satu line purple ni. Tapi tak tulis nama kan. Ni natural spray perfume ni kok. Natural spray. Kau packaging dia lain. Dia ni lawa-lawa. Oh. Oh, lain. Oh, ha. Cute. Cute. Ha, cute. Ha, cute. Okay. Bau. Hitam nak. Dah lengan bah. Ni bubu ah. Ajar mak abu dah. Bubu. Tapi kita tunggu sat lagi kot. Tu baru-baru spray memang tak jalan. Dia punya. Silap lah cik dah beli kopi. Kalau beli kopi tak ada. Tak ada rasanya sebab ni. Kau mana ada kopi tak? Tak, tak minum kopi. Dia macam nak similar sikit. Dengan yang tadi. Cuma yang ni tak ajar bagi ya. Dia macam ada buah-buah yang ni. Aku tak tahu buah apa. Hush. Tak ada. Hush sikit. Bodi keras sikit tu. Dia dah hush sikit. Ha, bodi keras sikit je daripada Lisa ni. Okay. Buka ada bahas sikit. Okay. Berat. Kalau hanya berat. Yang ni 50 ml. Sama lah. 50 ml. Okay. Next. Lisa. Lisa ni dia buat jenis kecil pula. Yang ni 1.5 ml je. Yang ni 1.5 ml. Lisa warna pink. Ni klise packaging perfume. Selalu macam orang nak repacking balik kan. Nasi dia akan jumpa lebih kurang macam ni. Okay. So ni kita mandi minyak wangi eh. Buat tak ada. Ni betul-betul gegel lah. Okay. Bubur daun ni. Haa. Okay. Tu kata bubur gegel. Bubur daun ni. Haa. Lisa ni. Inspirasi dia daun ni mungkin. Okay. Lisa ni bau dah daun ni. Okay. Bau ni selalu soflan lah. Kira macam kalau duduk asrama dulu. Soflan aku tahu memang banyak gila sebab nak bau dia. So yang ni kan. Uish. Tak tahu. Wangi. Okay. Wangi gila. Gegel-gegel. Okay. Boleh next time buat hat lelaki pulak. Boleh buat wangi juga lah. Takat dah tak ada lagi lah yang macam taruk kat bau dia. Okay, betul eh. Ni kata apa, Verona eh. Verona Lisa colour kuning ke gold? Verona Lisa colour kuning dengan gold. Kita tengok adakah dia nak bau doni lagi. Oh, weh cantik weh. Dia buat macam ni weh. Cantik weh packaging dia weh. Oh, macam ni. Nampak tak? Hidung dia ada buat bulat macam tu. Okay. Oh, ingat tak boleh saya pegang. Tomek. Tanya siapa orang ini masuk? Adik, kita tukar. Tengok. Kita tukar sebab kita nak ambil ni. Yum. Tak nak habang. Dia tak keluar bau. Tak ada bau ke? Mana baju? Mana baju? Haa. Tawar tu tak bau yet tau. Macam mana? Kau rasa? Bau dia mal sangat. Dia mal. Orang dia buat orang yang macam tak mau bukuk kuat. Tapi dia rasa dia pakai perfume. Dia kira tak bau sweet lah. Dia tak bau sweet. Dia macam mendata aja.
Rasa je macam pakai tak pakai. Kalau hal lalu tu macam tak sedap pun hal lalu. Punya macam pakai tak pakai. Okay, goal kau punya kau ikut lah. Okay, nama Lisa. Okay, next Lisa bunga-bunga warna pink. Putih. So, Lisa ni. Ingredient pun dia dah bagi tahu kat belakang. Oh, memang keluaran Eco Shop. Belakang ni ada tulis Eco Shop Marketing. Pengumuman ya, Eco Shop dah keluarkan minyak wangi. Hari ni baru nak test. Rasa kedai dia dah lama dulu ni. Oh, rasa rasa selama ni dia banyak masukkan brand orang. So ni juga rasa dah buat brand dia. Lama ni lah dengan Toji dia dah cakap. Oh, loh, loh, loh. Ni packaging dia biasa je. Dia yang biasa dia bulat sikit lah. Dia setiap kotak yang aku amazing sekarang ni lele. Walaupun kotak dia sama tapi dia lele. Mok. Yang ni dia macam bulat. Dia macam penutup dia lain. Yang ni dia macam Pak Jadi. Maknanya orang boleh collect. Orang boleh collect yang mana yang suka minyak wangi boleh collect. Botol dia. Ada kan? Itu bukan hobi saya. Ada. Okey, bau dia macam mana pula? Bau dia tak nak mana hidup. Sedapnya. Boleh-boleh. Ni bau bunga. Boleh. Lagi last baru kami wrap. Yang mana yang bagi kami suka. Mungkin ada yang berbeza kot. Dia nak suka yang lain. Udah suka yang lain. Okay. Tapi dah. Itu je. Kita ada 4 yang udah jumpa. Ha, 5 yang udah jumpa. Dapat dah pokok kan. Kenal ke? Dah ada 5. 5? 5 kotak dia. Kotak dia sama. Beza. Beza bentuk dia. Beza dia lain. Dia pasti semua botol kaca. Ya, semua botol kaca. Kalau kata tanya recommended yang mana yang sedap. 3 ni. Untuk lisan. Tapi kalau tanya Aina, suka yang ni. Aina dia pilih yang ni. Tapi Aci dia okey lah. Ini dia macam ada 3 ni yang boleh try. 3 ni yang boleh try. Sibuk lah. Yang ni je yang kami tak suka lah. Dia tak ada bau. Tak ada bau. Next adalah Verona. Verona je dia tulis. Dia ada 1. Oh, yang tu yang udah terujur tu. Dia tulis tau. Yang ni number 1. Brand dia lah. Lepas tu set mana nombor tu? Ada tu ke mana ada? Tu tak ada. Lepas tu dia terus 3. Tak ada lah tu habis kamu lah. 3. Ni gold edition. Gold edition. Coco. See you woman. Okay. Ni je yang ada kat kedai. Yang perempuan ni ni je. Okay, now kita pergi ke number 1. Verena number 1. Okay, sorry. No. Take this one. No? We're Tommy! Bunyi lah kecil. Okay, sana je. Yang ni pun klise. Banyak juga botol yang pernah jumpa macam ni. Klise. Dia tak tulis langsung. Dia tak ada tulisan dia langsung. Dia macam dia tak letak branding dia kat botol dia. Buka dulu. Dia boleh handy lah. Macam bola ici. Aku suka lah fruity-fruity ni. Okay, boleh. Number 1 recommended. Aku tahu aku recommended dah. Dia, tapi dia tak ada tudung tau tak, Mbak? Dia tukar tukar macam ni. Sebab dia bagi lock ni. Ni je. Handy lah. Tak berat kan? Masuk bag. Boleh handbag. Boleh handbag? Boleh handbag lah. Okay, tu number 1. So, kita tak ada number 2. Kita pergi tukar number 3. Dia ada banyak number. Sebanyak aku boleh jenguk happy pula lah. Ah, Tommy.
ada semua lata tukar. Oh, okey lah, tak payah buat. Cute. Tapi dia agak mahal lah sebab yang ini 15ml je. RM2. Dia agak mahal lah. Hijau lah, hijau. Apa tukar dia bu? Kalau natural lah. Hijau. Sini. Boleh. Aku suka. Tak mau nak buh sendiri. Saya suka. Okey, gede jangan banyak. Saya suka. Yes. Saya suka. Dia bau. Okey, yang ni dah lah dia kecil. Okey, dah lah. Dia kecil, agak mahal tapi dia toilet tau. Ni EDT, toilet. Dia bukan perfume. So, dia... Oh, okey, sorry. Ini bukan my. Nak bau hang lah. Okey, ni bau saya. Dulu, dah pakai Oceanus Body Shop. Tak lebih kurang. Dah tak wujud dah. Pipi cari orang kata tu minyak wangi aku betul dah. Lah ni dah buat keluar benda lain. Budak suka bau tu. Bila dah habis baru pergi cari. Budak akan pakai satu badan dah. Hanya pakai macam gelap 3 hari. Selagi baju tu wangi. So bila dah habis pergi cari dia pun gelap. Kau dah kata dah tak keluar dah keluaran tu dah bertahun dah. Okay bye. Tempoh agak lama orang tahan buku. So ha, ni baru nak beli punya belambar. So memang sik lah. Tengok aku. Memang sik lah sik. Tahun. Sekarang kita pergi ke Gold Edition. Edition. Ada kau dia nak sama nak cari pasal. Asal sama lah packing dia. Dia tak best. Tak boleh. Kita tak boleh cakap macam tu. Mana tahu lagi best kan. Dia konsep dia sama je. Oh. Konsep dia sama je. So cute. Hmm. So cute. Hidung tu. Lagi balik laki yang kata, oh, banglo ni. Kata tu. Mana aku tak nak? Tak mahu. Dah penuh dah. Main duit ni hidung. Kasih sengit. Okey. Taklah bad. Tak ada lah seteruk ini untuk Aina. Yang ni okey. Yang ni okey daripada Lisa tadi. Lisa ni. Yang ni lagi okey. Yang ni lagi bau. Dia lagi better lah. Okay, jadi macam ni lah. Tadi tu mungkin Aina ni dia suka sweet-sweet. Cik tak ada. Dia suka benda yang mana bau. Bau suka manis, gila manis. Bau yang sangat manis. Manis memang best. Tidak. Manis buah. Tidak lah boleh pakai coklat. Acik tak boleh. Acik suka yang bau natural. So, yang ni semua ni okey lah. Still, acik dia lah. Sudah. Boleh terima. Okay, next. Kita ada dua je lagi. Tengok yang mana. Ya, orang muka kotak. Ni koko laki ni apa? Okay, nak orang muka kotak. See you. Kita simpan lah. Aku nak tengok see you. Alright. See you tu simpan lah. Koko laki. Laki kan? Koko Lucy. Lucy ke laki? Sorry. Koko Lucy. So, kita buka lagi. Dah second line lah, Mbak. Untuk packaging dia pun klise. Biasa je. Tapi kita tengok power. The power of. Power dia. Batas luak memang tu ya, balik-balik lelaki aku kan tanya. Tapi mana minyak wangi ke apa? Wow! What? Wangi but not my type. Betul. Sama lah. Dia wangi tapi not my type. Dia natural. Macam dah nak bau kejantan sikit, bau kelakian sikit. Walaupun dia kata, kau memang bau laki, aku silap beli. Kau tak kisah. Dia tak cakap pun. Dia tak cakap pun. Jadi korang laki pun sesuai rasanya. Laki sesuai, perempuan pun sesuai. Alright. Okay, kita dah sampai ke yang last. Aina request tu simpan last. The last collection yang ada. Ada. See you. Dia punya botol panjang. Botol panjang. 1.5. Kalau botol tak comel. Macam ni je rupa dia. Tentang. Kita takut bau dia.
sama macam hijau-hijau ni saya nak baby. Tidur apa dia dah? Kau ni. Ni tidur ni busu guys. Ah, dah tak apalah. Inilah. Ha? Allah. Nampak tengkok. Oh ya busu. Kacang pula. Kan betul natural. Bu tebu ah. Suka. Okey weh. Tak suruh bau bau macam mana? Aku boleh tengok lah, tak ada bau. Bau tebu. Bau tebu. Tebu. Okey, natural. Kalau Gucci, saya dah pernah jumpa perfume lah dulu. Masa duduk kat Sasa kan. Harga mahal gila Gucci tu 400 lebih. Tapi bau tebu. Aku jadi macam, tak payah lah. Masalah dia ada. Minat aku bau-bau macam tu. So, masalah. Okey. Itu je. Cuma nak habak. Okey, dia ada beza lah. Ikut empat lah. Alang pun pandai beli. Macam udah rasa yang ni berbaloi lah. 80 ml, 2 ringgit. Okey, macam yang ni kalau bu dia okey. Okey, yang ni 1.5 sahaja besar ni. Yang ni pun nampak. Macam ni pun 15 ml. Dia kecil. Pandai empat lah pilih. Tapi bau-bau dia pun ni memang okey. Sakat lah ni. Udah bersyukur gila sebab satu ni je kot yang udah reject. Yang mungkin tak pakai-pakai lah. Satu ni je memang tak akan pakai. Yang lain boleh dia terima. Mungkin yang ni bagi kat husband. Tak bagi sebab kat dia, husband. Dia pun kejantanan sikit. Kejantanan lelaki. Kejantanan. Pun boleh. Okay. Jadi. So, paling-paling suka which one? Paling suka. Paling ni. Payah ni paling ni. See you next time. Paling bunga. Acik ni udah mengekalkan natural lah. Natural. Oh! Ni lah antara orang yang akan beli buah tebu. Tak nak buah tebu. Tak terima lah. Okay. Sebab ni macam mana tak boleh pilih satu. Semua wangi kot. Okay. Yang ni mungkin lah rasa nak geli-geli lah. Okay, satu lah kalau nak sekali. Satu memang tak apa lah tiga. Tapi kalau nak sembuh kira hari pertama, kedua, ketiga, tidak lah tiga-tiga aku sembuh lagi pada ibu kambing. Okey, macam mana dengan nama Sarah awal-awal yang dia ambil tu dah? Yang ni je. Dia kalau nak kata yang lain ni, dia menang lah. Dia ada je yang bau downy tadi, sedap juga. Tapi kalau yang ni dia macam perfect sikit. Kan? Ni perfect. Dia bukan hijau lah. Dia hijau, tutup merah. Kita tutup merah. Haa, betul. Memang ni, bau daun ni. Dia bukan daun ni, dia soft lan. Sebab kan bercakap, aku rasa bau daun ni tak macam tu ni, bau soft lan. Sorry. Okay, itu saja review kita hari ni. Iaitu review minyak wangi RM2. Nanti kita akan tengok next. Kalau hampa suka, dah nak review yang lelaki pula. Kalau hampa suka, hampa komen. Yang tu kena buat dengan husband lah. Okay, kak. Kalau dia nak masuk. Okay. Yang ada lelaki punya, okey. Barang keluar ni bukan yang ni sajalah. Ada lagi barang yang lain yang tu dah akan buat dekat next video. Sebab hari ni kita ada penampilan khas. Thank you. Aina Maisaros. Kita siap berterjah dia. Thank you for watching. Please like, subscribe dan komen yang murni-murni. Okay, bye. Ya. Malah kat channel saya sekali.